Bagaimana caranya membuat efek seperti ini? Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Download dahulu atau desain Polaroid kalian, kemudian import LUT atau preset gambar Polaroidnya dan fast color LUT. Add canvas, add rectangle, kemudian add material. Saya rename materialnya, saya beri nama image. Kemudian ubah tipenya menjadi flat di rectangle-nya. Kemudian mode kanvasnya ubah menjadi world space. Kemudian sesuai ukuran Polaroid kalian. Kemudian add null object, add canvas dan rectangle. Kemudian sesuaikan dan add material. Saya beri nama untuk material yang ini, saya beri nama frame. Oke, di material frame tambahkan Polaroid tekstur kalian yang kalian edit dan yang kalian buat desainnya. Kemudian drag and drop, fast color LUT, kamera texture, LUT atau presetnya, dan klik texture pada material image. Kemudian hasilnya akan seperti ini, hubungkan semua part seperti yang saya lakukan. Kalian bisa sesuaikan posisi dari gambar kalian. Kemudian add canvas, drag canvas sesuai dengan posisi di bawah canvas yang pertama seperti yang ini. Sesuaikan canvas dan rectangle-nya sama seperti langkah pertama. Kemudian jika sudah, kalian sesuaikan sesuai dengan posisinya masing-masing.
lakukan hal yang sama ke semuanya. Jika sudah, oke, kalian bisa ekspor hasil kreasi kalian. Dan bisa kalian improve sesuai dengan keinginan kalian. Selamat mencoba. Oke, segitu aja dulu videonya. Like jika kalian suka. See you next video.